Egy Maulana Fikri sudah bikin rekor di FK Senika meski belum tampil di lapangan. Kehadiran pemain muda Indonesia tersebut membuat followers Instagram klubnya meroket. Namun, sebelum kita lanjut, subscribe channel ini agar kalian selalu mendapat info seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pengikut Instagram FK Senika meningkat tajam sejak Egy Maulana diperkenalkan secara resmi pada Selasa 31 Agustus. Jumlah tersebut terus bertambah hingga lebih dari 56.000 followers per Kamis 2 September pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. FK Senika bahkan dengan bangga mengumumkan sebagai klub Liga Slovakia dengan followers terbanyak. Sebelumnya, belum ada akun resmi klub yang memiliki followers lebih dari 50.000 di Instagram. Sebelum Egy Maulana gabung, jumlah pengikut Instagram FK Senika hanya sekitar 2.000 orang. Kini, angka tersebut terus menanjak hingga 25 kali lipat. Egy Maulana pun diberikan penghargaan foto bersama tim sambil memegang papan pergantian pemain dengan angka 50. Klub dengan bangga mengumumkan rekor pengikut terbanyak di antara klub peserta tertinggi Slovakia. Egy Maulana resmi gabung FK Senika pada Rabu 31 Agustus. Sebelumnya, pemain Timnas Indonesia itu meniti karir di Polandia bersama Lechia Gdańsk sejak 2018 hingga pertengahan 2021. Tak jauh beda dengan fenomena yang dialami FK Senika. 3 tahun lalu, media sosial Lechia Gdańsk juga melonjak drastis karena kedatangan Egy Maulana. Hanya saja Egy tidak mendapat banyak menit bermain di Lechia Gdańsk. Pemain yang kerap berposisi sebagai penyerang sayap itu hanya 10 kali main dan mendapat 132 menit bermain sejak 2018 hingga 2021. Menit bermain Egy Maulana diharapkan bertambah bersama FK Senika. Terlebih, pemain jebolan SKO Ragunan itu sudah punya pengalaman cukup di Liga Polandia. Bagaimana menurut kalian?